Yang kedua itu fatwa. Fatwa adalah jawaban Majelis Tarjih terhadap pertanyaan masyarakat mengenai masalah-masalah yang memerlukan penjelasannya dari segi hukum syariat. Artinya kalau fatwa itu ada mustafti, orang yang meminta fatwa, ada mufti. Sehingga mustafti ini mengajukan pertanyaan yang dulu pertanyaannya itu lewat SM, suara Muhammadiyah. Kemudian sama SM diajukan ke tim fatwa tarjih. Kemudian tim fatwa tarjih, ini muftinya Pak, tapi mufti secara kelembagaan. Karena model ijtihad kita kan ijtihad apa? Jama'i. Jadi bukan seorang ustaz tarjih yang memberikan fatwa, tapi kelembagaan itu. Kemudian disidangkan oleh majelis tarjih atau tim fatwa majelis tarjih yang biasanya sidangnya setelah hari Jumat. Masih ada ini di Jogja, kalau jenengan mau lihat itu masih ada tradisi sampai sekarang, karena kan permintaan fatwa masih berjalan. Kalau di sana tradisi keilmuannya cukup baik Pak, tapi yang di wilayah-wilayah ini yang tidak ada gitu. Kurang begitu mentradisi. Nah, sehingga setelah lahir fatwa tarjih itu nanti akan dipublish di SM juga dalam kolom tanya jawab agama. Berarti kalau jenengan apa baca SM itu ada rubrik tanya jawab agama. Itu berarti hasil dari fatwa tarjih. Kemudian dari tanya jawab agama ini Pak, nanti dihimpun secara sendiri, lahirlah apa? TJA, tanya jawab agama, yang jumlahnya sekarang sudah 8. Tapi fatwa kita Pak, banyak yang belum dipublish. Tapi jenengan bisa mengakses secara online. Di online itu ada di website fatwa tarjih ya. Itu nanti jenengan searching aja fatwa tarjih Muhammadiyah, akan muncul fatwa-fatwa majelis tarjih yang secara umum itu belum dipublish di TJA gitu. Tapi kalau jenengan punya SM, langganan SM, yang itu silakan di inventaris. Nanti itulah yang disebut apa? Fatwa tarjih gitu. Kemudian bagaimana fatwa tarjih ini? Apakah mengikat secara organisatoris atau tidak gitu? Kalau putusan tadi kan mengikat secara organisatoris, tapi kalau fatwa itu tidak mengikat baik terhadap organisasi maupun anggota sebagai perorangan. Bahkan fatwa tersebut dapat dipertanyakan dan didiskusikan kembali. Artinya tingkatan yang paling tinggi putusan, karena putusan itu wajib untuk diikuti. Tapi kalau fatwa itu sekedar saran, karena fatwa itu secara umum rekomendasi atau saran, sehingga tidak mengikat secara organisasi. Ini yang ditulis oleh Profesor Samsul Anwar Pak, di awal atau di pendahuluan apa TJA jilid 5 itu ada kata pengantar dari Profesor Samsul Anwar. Tapi sebagian ulama Muhammadiyah gitu, ya meskipun fatwa itu ya ya wajib diikuti. Kalau kita di Muhammadiyah tidak mengikuti fatwa tarjih, terus mau mengikuti fatwa siapa kan gitu. Nah, itu. Meskipun tadi secara hierarki tingkatan paling tinggi apa? HPT. Jadi HPT baru TJA. Kalau HPT itu wajib untuk diikuti. Kalau TJA itu sekedar saran. Tapi kalau tidak kita ikuti, terus mau mengikuti fatwa siapa?